Oke, what's up men? Sekarang kita ada di kantor DPRD Kampar, Kota Bangkinang. Bisa dilihat, kali ini saya mau nge-vlog tentang motor Vixen 2012 saya, yaitu memakai knalpot FU. Ini dianya, saudara-saudara, bisa dilihat knalpot FU-nya. Oke, bisa dilihat knalpot FU. Ini dia tampilan terbarunya dari motor ini sendiri. Oke guys, ini dia, udah punya, ada klem juga di selang depan. Oke, sekarang posisinya ini seperti ini. Jadi sekarang ini kita review ya, mau dengerin juga suara FU di motor Vixen. Ini udah jauh-jauh ya dari rumah ke kantor DPRD Kampar, cuma mau untuk ambil background belakangnya, yaitu gedung DPRD Kampar. Oke, what's up men? Dah, sekarang kita mau tes dengerin suara motornya. Oke, kita dengerin sekarang suara motornya, motor gue. Suara dari motor Vixen 2012 warna putih punya ayah. Oke, ini dia, bisa didekatkan lagi suaranya. Oke guys, kalau mau beli memakai knalpot Vixen ini, knalpot FU ya guys, itu beli yang ori, jadi suaranya itu memang benar-benar nyaring ya. Oke, ini dia suaranya berdenting ya, bisa digas, enggak gas. Suaranya kalau knalpot FU dipakaikan di motor Vixen ya, rombakannya nggak banyak-banyak sekali ya, cuman tambah sekitar setengah jengkal untuk bagian selang atau pipanya ya. Oke guys, udah lumayan ganteng kan guys, apalagi pengambilan background dan pengambilan gambarnya itu berada di depan kantor DPRD Kampar. Oke, bisa didengar kan saudara-saudara suaranya? Mana? Oke, tampak dari belakang. Putarin motornya juga dari depan dan dari samping sini, dari kejaran jauh suaranya tetap sama. Oke, sekali geber lagi. Oke, ini dia guys, sekarang jadi cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya ya.